أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Sesudah kamu wahai Muhammad SAW dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerahnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman perseruan Islam yang kamu sampaikan itu? Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui perbuatan itu salah. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang khusus berada di Madinah. Mereka berkumpul di Madinah ramai-ramai setelah mereka tahu dalam kitab Taurat, dan pengikut-pengikut Yahudi mendengar daripada ulama-ulama mereka tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Mereka menunggu datangan Nabi akhir zaman itu. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi bertemu dengan mereka ini. Dan Nabi SAW sangat mengharapkan mereka beriman. Apatah ma'un ayyuminu lakum. Adakah kamu terlalu tamak, terlalu berkehendak, terlalu mahu mereka beriman pada kamu wahai Muhammad SAW? Ya, memang Nabi kalau boleh nak suruh manusia ni masuk Islam habis, tak ada kafir seorang pun. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia seberapa banyak yang boleh. Bukan sahaja orang Yahudi, termasuk orang musyrikin, orang Kristian. Seboleh-bolehnya nak selamatkan mereka di dunia, siapa selamatkan mereka juga di hari akhirat dengan mereka masuk Islam. Nabi sangat mengharapkan mereka itu masuk Islam, sehingga siapa pada peringkat tamak, terlalu nak orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, mereka adalah yang terpelajar. Mereka adalah orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang kaya raya, orang yang bijak dengan ilmu-ilmu mereka, dikenali dengan ahli kitab. Kalau mereka masuk Islam, mereka boleh mempengaruhi orang lain, membantu Nabi SAW. Adakah engkau mahu mereka itu masuk Islam wahai Muhammad SAW? Faqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Padahal sebahagian daripada mereka itu telah mendengar, pernah mendengar, terus mendengar kalam Allah Ta'ala. Orang-orang Yahudi ini telah mendengar kalam Allah Ta'ala, membaca kalam Allah Ta'ala, iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang diserahkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam Taurat itu ada hukum hakam Allah, hukum syariah Allah yang adil. Di antaranya hukum qisas dan hukum hudud. Hukum hudud yang ada dalam Islam ini ada dalam kitab Taurat, menandakan persamaan. Halal dan haram sebahagiannya ada dalam Taurat. Termasuklah sifat Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab Taurat. Sudah disebut akan zahir seorang Nabi akhir zaman sebelum berlakunya kiamat. Disebut dalam Taurat, disebut sifat-sifatnya. Mereka tahu tanda-tanda yang ada berbelakang tubuh Rasulullah SAW, dan mereka tahu sifat-sifat sahabat-sahabat Nabi yang berjuang dengan Nabi SAW. Mereka tahu semua, disebut dalam kitab-kitab mereka.
thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh wa hum ya'lamun. Kemudian mereka meminda kitab Taurat itu, mengubah kitab Taurat itu selepas mereka mengetahuinya dengan ilmu dan akal fikiran mereka dengan matang, padahal mereka mengetahui itu semua adalah kejahatan dan kesesatan. Mereka sanggup. Betul Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang terdahulu, summa qasat qulubukum min ba'di dhalika kal hijarah aw ashaddu qaswa. Kemudian hati kamu keras macam batu, lebih berbatu, Tuhan kata, wahai orang-orang Yahudi. Betul, mereka keras macam batu, lebih berbatu lagi. Ada manusia yang lebih keras hati, lebih berbatu lagi keras, termasuk orang-orang Yahudi ini. Wahai Muhammad, kamu jangan bimbang. Tugas kamu, innama alaikal balagh, tugas engkau menyampaikan, wahai Muhammad, tugas memberi hidayah itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu alim, tahu, bijak macam mana pun, tak dapat hidayah, dia tak masuk Islam. Contohnya iblis laknatullah yang ditawan oleh malaikat dalam peperangan malaikat di bumi, dibawa naik ke alam langit. Iblis melihat syurga dan neraka, masuk dalam syurga, tengok neraka, bercakap dengan Allah Ta'ala. Bukan semayang saja, bercakap dengan Allah Ta'ala iblis ini, sehingga para malaikat kagum dengan taatnya iblis pada Allah Ta'ala. Malaikat tengok zahir saja, malaikat tak tahu dalam diri iblis itu ada apa. Dalam diri dia ada sifat ujub, ada sifat riak, ada sifat takabur dan sombong, sifat-sifat yang buruk. Sifat ini dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf membincangkan sifat-sifat ini. Ha, ilmu tasawuf dikaji untuk mengaji sifat-sifat ini, sifat buruk yang ada dalam diri. Jangan mengaji tasawuf saja, fiqh kena mengaji, akidah kena mengaji, kena mengaji semua. Duduk bahas hati je, hazahir itu mengaruk juga. Ini semua kena ada belaka. Ini ilmu Islam yang lengkap, kena faham akidah, syariat dan tasawuf, semua yang kena ada. Malaikat tidak tahu apa yang ada dalam hati iblis. Aba wastakbara, enggan dan sombong iblis ini. Maka sekarang ibadat, segala alim, segala tahu je, tak ada faedah sikit habuk. Habis. Itulah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang alim, yang tahu, yang boleh bercakap Arab, yang memahami Al-Quranul Karim, yang sudah mempaja kitab Taurat. Bukan saja mereka tahu, mereka menentang Nabi, menubuhkan bala tentera Ahzab. Menubuhkan bala tentera Ahzab dengan orang-orang musyrikin untuk menyerang Madinah. Dan bila orang kafir musyrikin tanya mereka, mereka kata, mung lebih betul pada Muhammad lagi. Ini golongan ahli kitab. Jangan berasa pelik kalau ada kalangan orang Islam kawan dengan orang kafir, beritahu ke orang kafir, mung betul orang kafir, lawan dengan puak-puak Islam ni. Ini sudah ada dalam Quran. Quran sudah beritahu ada manusia yang macam ini. Sahabat kiamat pun ada manusia yang macam ini. Dia Islam, pergi ke orang kafir, mungkin kena lawan orang Islam ni. Ini bukan ajak orang kafir masuk Islam, tidak. Suruh orang kafir lawan orang Islam, orang kafir guna dia untuk lawan orang Islam. Ini berlaku zaman Nabi. Golongan ahli kitab dan golongan munafik yang dikumpulkan bersama, yang menggoda mereka yang lemah imannya, yang lemah iman terpengaruh dengan mereka ini, yang lemah iman. Dan sebab itu kita disuruh menguatkan iman kita, suruh mengaji, suruh berjamaah, suruh berusrah, suruh berbincang. Bukan saja mengaji, berbincang, menyoal, bertanya untuk dapat penjelasan. Kerana kehidupan ini penuh dengan cobaan. Orang-orang Yahudi meminda kitab Allah Ta'ala. Hukum hudud dipindahnya daripada hukum hudud yang ada dalam kitab Taurat, dipindah pada hukum yang lain, undang-undang yang lain. Padahal mereka tahu hanya segelintir saja kalangan mereka yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Mukhairi dan lain-lain.
Abdullah bin Salam. Ajak kali kita sebut kisah dia, seorang alim Yahudi yang berjumpa dengan Nabi SAW dan berhujah dengan Nabi, berdebat dengan Nabi. Nabi jawab soalan-soalan dia. Soalan ini dijawab oleh seorang Nabi yang boleh jawab soalan ini. Abdullah bin Salam masuk Islam, masuk Islam dan berpegang dengan Islam, sehingga Allah, Nabi sebut Abdullah bin Salam ni ahli syurga. Ada sahabat-sahabat yang muda-muda melihat Abdullah bin Salam masuk ke masjid. Ada satu hari ketika Nabi sudah wafat, Nabi sudah tidak ada lagi, di sana ada sahabat yang muda dan ulama-ulama tabi'in. Tabi'in ini ialah mereka yang mengaji dengan sahabat-sahabat yang tak sepat dengan Nabi. Masuk seorang lelaki dalam masjid, lalu sahabat yang muda ni kata, nak tengok ahli syurga, tengok, ah, tu dia ahli syurga. Lalu sahabat yang tabi'in ni tunggu sehingga dia sudah sembahyang, dia pegang bangun lari kejar berjumpa dengan dia. Tanya dia, mu ni orang kata ahli syurga. Dia jerkah marah, mu kata aku ahli syurga. Yang tentu syurga ni bukannya aku, kenapa dia Allah Ta'ala yang menentukan siapa dia masuk syurga, padahal dia sudah ditentukan ahli syurga oleh Nabi SAW, Abdullah bin Salam. Kami nak tanya je, nak tanya saja. Lalu dia cerita kisah dia masuk Islam, dan kisah dia bermimpi, mimpi yang benar. Dia cerita ke Nabi, dia mimpi duduk satu tempat, satu kebun, ada tiang besi yang tinggi, ada tali dengan simpulan di hujung tiang itu. Dia memanjat tiang dengan payah dan pegang pada simpulan tali dengan cepat, dengan kuat. Lalu orang kata, pegang simpulan dengan kuat, pegang kuat-kuat, pegang. Dia pun terkejut. Dia tanya Nabi tentang mimpi dia, apa makna? Nabi kata, simpulan itu ialah agama Islam, al-urwatul wusqa lang fisar malaha, simpulan yang teguh yang tidak boleh dirombak sekali, la ilaha illallah, la ilaha. Yang dia pegang dengan kuat, dan mu masuk syurga, mu ahli syurga. Maknanya bukan sebarangan nak masuk syurga ni, dengan berzikir la ilallah saja, dengan tidak ada simpulan hati yang kuat, pegang dengan simpulan yang kuat ini, mesti dengan teguh dan kuat, dengan istiqamah, ikut jalan yang betul sehingga mati. Jadi Abdullah bin Salam tak termasuk dalam kalangan orang Yahudi. Dan Tuhan kata, wahai Muhammad, mu tamak sangat nak suruh orang Yahudi ini masuk Islam, padahal mereka tu tahu tentang mu ni, tahu tentang kitab. Mereka tak masuk Islam, kita Allah pun mereka ubah, mereka pindah nak suruh masuk Islam. Wahai Muhammad, innama alikal balar, tugasmu menyampaikan saja. Tugas beri hidayah ini kepunyaan Allah Ta'ala. Tugas kita ajak orang ikut Islam sehingga siapa mati kita ajak dia masuk Islam. Jangan putus asa, jangan berhenti, jangan putus asa berdakwah, jangan putus asa sehingga kita mati, sehingga dia pun mati dan masuk Islam, atau dia masuk Islam, kita dapat fadilah. Dia tak masuk Islam, kita dapat fadilah berdakwah dengan dia. Di sini kita suruh bersabar beberapa lama untuk mengajak orang masuk Islam. Allah Ta'ala menghibur Nabi SAW supaya bersabar menghadapi orang-orang Yahudi ahli kitab ini. Wallahu a'lam.